Antonio Blanco Jr. sebut Rizky Billar sebagai panutan. Antonio Blanco Jr. merupakan aktor yang sedang naik daun di dunia pesinetronan Indonesia. Aksinya di sinetron Buku Harian Seorang Istri menuai pujian dari netizen karena mampu memerankan karakternya yang baik. Meski tengah naik daun, Antonio Blanco Jr. tidak melupakan jasa dari Rizky Billar yang telah membantunya saat awal karir. Hal ini ia sampaikan di suatu wawancara yang diabadikan oleh para awak media beberapa waktu lalu. Antonio Blanco Jr. memang diketahui pernah satu sinetron dengan Rizky Billar. Sinetron tersebut berjudul Topeng Kaca yang tayang di SCTV. Saat membintangi sinetron tersebut, Antonio masih termasuk pendatang baru dan tentunya merasa grogi. Menurut penuturannya, Rizky Billar yang lebih senior sangat membantu dirinya untuk menjalani syuting sinetron tersebut. Antonio juga sangat kagum dengan sikap rendah hati Rizky Billar dan juga attitude yang dimiliki suami Lesti Kejora tersebut. Menurut pengakuan Antonio, pantesan Rizky Billar dan Lesti Kejora begitu diidolakan oleh masyarakat karena tingkah dan sikap mereka yang begitu humble terhadap sesamanya. Tak hanya kepada para penggemarnya, Leslar juga begitu rendah hati dengan semua orang dan para hater yang selalu mencoba menjatuhkan karir dan popularitas mereka. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.